mengalah. Patuhi kata suamimu. Jangan membantah. Dirimu dan seluruh hidupmu adalah milikku. Ingat, mahar gading yang kuberikan itu bukan main-main. Aku tak pernah sekalipun melupakan itu. Maka berbaktilah, jangan melawan, jangan menuntut. Memintamu untuk menafkahiku, apakah itu salah? Bukankah itu adalah tanggung jawabmu sebagai suami? Bertahun-tahun meninggalkan rumah tanahku, meninggalkan jejak darah dari rahim perempuan yang melahirkanku di tanah ini. Berharap kembali untuk menerus sanjung pada bibirnya. Bermimpi pada dadanya, ia titipkan rasa bangga padaku. Namun, apa yang terjadi? Mimpiku dirampas oleh egoisme keluargamu. Tidak! Itu bukan egoisme keluargaku. Itu tradisi, adat, istiadat yang tak bisa kita tinggalkan. Tradisi saling menghargai. Tradisi yang mengalir pada nadi sepanjang hidup kita. Adat tak bisa diubah dan berubah sampai kapanpun. Aku tidak sedang menyalahkanmu. Aku hanya mengingatkanmu. Jika saja sedikit kebaikan yang ku dapat dari keluargamu. Jika saja bilis dilupakan, mahar tidak diperhitungkan, apa susahnya bertemu dan menikah saja? Aku perempuan bermahar gading. Berapa harga untuk rahimku? Rahim yang telah melahirkan keturunanmu. Pernahkah kau memikirkan itu? Luka robek, darah pada tubuhku. Sedikitpun. Aku perempuan lama holat dari rahim mahar gading. Aku dilahirkan dan dibesarkan. Igo terkejut mendengar perkataan istrinya, melihat kemarahan perempuan yang bertahun-tahun hanya diam dan tunduk padanya.
Jangan pernah menyakiti perempuan. Jika sudah hilang kesabarannya, diamnya bisa merobohkanmu. Kata-katanya bahkan bisa membunuhmu. Perempuanku, aku tidak menyesal menikahimu. Aku hanya merasa terbelenggu dengan semua ini. Aku tidak menyangkal tradisi. Tapi mengapa semua ini terasa sangat berat? Sumbang hingar-bingar cerita yang kudengar di luar sana. Kisah mereka tak serumit dengan kisahku. Jangan pernah engkau kembali kepada keluargamu. Maka aku akan melupakan perkara maharmu. Baiklah. Aku tidak akan kembali kepada rumah keluargaku. Tapi aku akan kembali kepada rahim yang telah melahirkanku. Bahkan kepada rahim yang telah melahirkanmu, aku tak akan mengizinkannya. Perempuanku, perempuan bermahar gading. Masih kurang baktikah diriku kepada keluargamu? Kau bisa memperhitungkan harga yang sudah kau berikan kepada keluargaku. Maka aku pun akan memperhitungkan harga peluh pengorbanan dan air mata yang sudah kau berikan kepada keluargamu. Penghargaan adalah tentang memberi dan menerima. Jika kau tak bijak menjadi lelaki, maka biarkanlah aku pulang ke asalku. Perempuanku.
apakah tradisi, adat istiadat, budaya menjadi jurang pemisah antara mereka? Tidak. Pada rahim tradisi mengalir kekuatan dan kesakralan yang sangat kental. Adat tak pernah membelenggu. Adat mempersatukan, menguatkan, dan melindungi. Tentang kisah rumit mereka, lantas salah siapa? Pada akhirnya, yang tertinggal hanyalah kesepian. Mereka tak lagi saling berteriak, tak lagi saling menyalahkan. Meskipun sunyi, namun yang pasti diam mereka penuh luka. Mungkin mereka butuh waktu untuk berdamai dengan diri mereka. Atau mungkin saja mereka sedang membuat jarak sementara untuk menenangkan pikiran. Atau barangkali mereka perlahan sedang saling meninggalkan. Sungguh egois. Maafkan aku. Aku ingin menyulam kembali rahim yang terluka karena diriku. Namun aku butuh engkau. Aku tak cukup baik untuk memasukkan ujung benang pada lubang jarum. Sepanjang malam bersama kesepian yang menemani kau dan aku, kita berada di sini karena tradisi yang menyatukan kita bersama, karena kekuatan cinta pula adat istiadat yang melindungi dan mengikat. Aku sadar tradisi tidak bisa dirubah, bahkan dilupakan. Maafkan aku, perempuan. Dan kita terlahir dari rahim adat istiadat. Tanpa adat, aku tak mungkin berada di sini sebagai perempuanmu. Perempuan Permahar Gading tak akan pernah meninggalkan adat yang melahirkannya, tradisi yang membesarkannya, pula budaya yang mendidiknya. Perempuan Permahar Gading menjunjung tinggi kesakralan tradisi. Maafkan aku, perempuan. Aku mencintaimu.